Apa harus kembali ada akad ijab kabul jika saya kembali ke suami saya? Ya. Sebelum kami rujuk. Singkatnya, apakah harus ada akad kembali jika rujuk itu? Oke, sudah kena talak sekian apa? Ya. Rujuk, apakah harus ada akad lagi? Perlu saya sampaikan begini pertamanya, bahwa talak itu artinya kan cerai. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita. Dan cerai itu dibolehkan, yang bolehkan rujuk itu, yang dibolehkan untuk rujuk dan kembali itu hanya dua. Talak satu dan talak dua. Kalau talak tiga dia talak bain namanya. Kalau talak bain itu, maka nggak boleh dia rujuk secara langsung. Harus dinikahi oleh yang lain dulu, laki-laki lain. Mereka berhubungan intim, lalu dicerai, baru boleh lagi balik ke suami awalnya. Dan itu nggak boleh ada negosiasi? Nggak boleh dirancang-rancang itu. Memang natural aja gitu. Nggak boleh kita suruh orang untuk nikah istri kita karena talak tiga dia. Nah, nanti kalian selesai nikah, melakukan hubungan, udah itu cerai kalian. Nah, biar aku yang maju lagi. Nah, gitu itu nggak boleh. Itu dia kali-kali, itu nggak boleh. Dia natural aja. Nah, gitu. Oke, kita kembali ke masalah tadi. Jadi talak itu, kesempatan untuk rujuk itu hanya dua, talak satu dan talak dua. Nah, dalam hal wanita ketika dia sudah ditalakkan, dia ada namanya masa iddah, masa menunggu. Iddah itu dijelaskan oleh para ulama, meskipun berbeda pendapat, tapi yang paling dibela oleh para ulama, tiga quru itu yang yang diinisiasi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tiga kali suci ya? Tiga kali suci. Jadi, apa namanya ini, tiga kali suci kalau dibulankan, dikompresikan ke bulan, tiga bulan lah lebih kurang. Ya, lebih kurang demikian ya. Jadi, 90 hari lah ada waktu. Lebih kurang demikian. Ya. Selama 90 hari itu, atau tiga kali suci, atau tiga kali haid tadi, tiga kali suci maksud saya, tiga bulan tadi itu, si suami memiliki kesempatan untuk rujuk, untuk kembali ke istrinya. Tapi bukan dia, bukan bermakna kalau dia udah kembali, talaknya hilang, enggak. Talaknya tetap. Tetap berjalan ya? Ya tetap dihitung udah satu, jadi kesempatan dia tinggal satu lagi. Atau dua lagi lah kalau dia mau ini gitu kan, bainnya. Itu, jadi rujuk dibolehkan selama 90 hari atau 3 bulan tadi itu, selama itu boleh kembali rujuk. Kalau seandainya suami enggak rujuk, ya, atau istri yang mendatangi seperti dalam pertanyaan tadi, enggak ada masalah juga istri yang lebih semangat untuk membina mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Boleh aja dia, tapi suami menerima gitu kan. Nah, ketika masa itu masih ada dan dia rujuk, boleh, enggak ada masalah, dan tanpa ada akad baru. Karena enggak ada akad baru. Waktu 90 hari kurang lebih. Karena masih di, itu masih di masa jeda. Masa jeda. Nah, walaupun itu sudah injury time. Nah, maksudnya di akhir gitu kan. Oke. Kalau qadarullah umpamanya udah 90 hari udah berakhir, tapi nggak ada rujuk, ingin rujuk setelah itu. Setelah 90 hari ingin rujuk, artinya sudah selesai masa 3 haid, sudah selesai masa 3 kali suci, sudah selesai. Apa yang terjadi? Yang terjadi kata para ulama, dimulai dengan akad baru. Boleh. Tapi dengan akad baru, dengan wali lagi, dengan mahar lagi, dengan saksi lagi, dengan ijab kabul lagi. Ribet juga ya? Ya, sebenarnya kalau memang mau murah-murah mainnya nggak ada ribet. Saya kira 500 ribu juga cukup. Nah kan itu, wali nggak bayar. Maharnya taruh 10 ribu kan boleh. Yang penting kan berharga yang namanya mahar itu. Benar. 10 ribu uang saksi, 5 ribu satu orang. Ya kan 20 ribu uang makan-makan lah. Kan gitu. Jadi saya kira nggak ada yang ini. Nggak ada yang mahal juga kalau mau dimurahkan. Orang kan kadang-kadang mempersulit pernikahan ini. Benar. Tahap yang mau dicari entah apa nggak tahu kita. Ya kadang-kadang... apalagi kita baru pertama dibuat pesta misalnya di rumah sama orang tua kita. Pasti dibuatnya besar. Apa yang mau dicari dari itu? Ingin wah, ingin dipuji orang. Benar. Padahal yang menikmati kan bukan kita, anak kita. Yang penting anak kita sakinah mawaddah warahmah, selesai. Bahkan kalau pengantin baru, kalau boleh ditanya sejujurnya, dia pun ingin segera berakhir dari pernikahan itu. Dari acara itu. Karena dia capek lelah, dia ingin berduaan dengan pasangan halalnya. Iya benar. Nah, kan begitu. Benar. Pak tamu-tamu ini nggak jelas semuanya ini menurut mereka. Kan gitu. Nah, demikian. Wallahu ta'ala. Masya Allah.